Oke ya, ketemu lagi dengan Eri Service Elektronik ya. Oke, kali ini topiknya yaitu seputar pompa pendorong ya. Ini dari air tandon itu airnya kecil. Nah, airnya kecil dan di kamar mandi itu banyak beban ya. Seperti WC duduk, nah ini juga tidak kuat, shower dan bak mandi tidak kuat untuk mendorong ya. Jadi airnya itu kecil. Nah itu dengan memodifikasi ya tekanan. Nah ini input ya air dari tandon itu dimasukkan ke pompa air ya. Ini yang murahan, ini yang harga 250-an. Terus memakai otomatis water flow ya. Jadi kalau tidak ada aliran, mesin pompa ini mati ya. Nah, terus dengan syarat untuk memasang water flow ini ya, harus ada aliran ya. Kalau untuk penyedot, kalau untuk disedot tidak bisa ya, karena itu ada katup ya, katup. Jadi kalau syaratnya kalau ada katup berarti kan dia harus ada aliran dulu. Kalau dia ada alir air yang mengalir ya, ada tekanan ke arah sana, berarti dia itu saklarnya terhubung untuk menghidupkan ini. Jadi nanti kalau tidak ada air ke sana, misalnya itu dari tampungan ya, dari penampungan jeding lah, kamar mandi, bak mandi, itu disedot, itu tidak bisa ya. Itu harus memakai pompa air yang memakai vakum ya. Kalau memakai sensor water flow ini tidak bisa. Oke ya, ini jadi kalau setiap salah satu kran atau beberapa kran kamar mandi itu di nyalakan itu tekanannya apa, ini pompanya itu hidup ya. Misal contoh ini seperti ini ya. Oke, ini misal tidak, ketika tidak ada pompa ya, tekanan airnya itu gini. Tekanannya gini dan ini. Terus untuk shower atas itu, nah ini jadi cuma separuh saja tidak ada ya airnya. Ya kalau memakai pompa, nah dia bisa penuh ya. Nah seperti ini tekanannya juga saat ini juga kencang tekanannya. Nah seperti ini WC duduk pun dia juga kencang ya, ini juga tekanannya kencang, sangat kencang ya, seperti itu. Oke. Demikian bagi teman-teman ya, kalau yang ingin mengadakan pompa pendorong yang seperti ini sangat worth it ya. Jadi ini ada pompa, harus ada air yang mengalir dulu ya, walaupun kecil ya, untuk menyensor water flow ini. Jadi kalau yang ingin dari tampungan ya, bukan tandon tapi penampungan bak mandi, disedot pakai ini ya, itu harus memakai pompa air yang ada tabung vakumnya ya. Kalau yang memakai ini tidak bisa ya. Oke, terima kasih ya.